Selamat pagi anak-anak bunda. Banyak yang tanya, bun, cabenya ditaruh di mana, bun? Ini di sini. Ya, bunda sudah jawab. Pertanyaan kalian, bunda taruh di atas meja. Nah, jadi sudah tidak di luar, tapi di sini masih ditutupin sama ini. Di bawah bawah jendela nanti dia akan masuk ke dalam kamar, tapi mudah-mudahan dia tua dulu. Kalau dia sudah tua, ini sudah mulai baru lagi dia tumbuhnya, lihat gitu nak. Jadi karena di sini dingin, jadi kalau bunda buka pintu, jadi di sini juga langsung kena sinar matahari. Oh, tuh ya. Terus yang di luar, yang di atas tangga, belum bunda ambil, masih tetap di atas. Gitu, sudah tidak ada di pojokan situ, tapi sudah pindah di sini, gitu. Dan pemupukan dan nyiramnya juga aku batasi, nggak begitu banyak, ya, karena ini sudah mulai pertumbuhan. Biar cabenya dia tuh tetap bertumbuh besar kayak gini ya. Jadi penyemprotan, terus dikasih makan, terus ini sama dengan kita nak. Kalau cuma kalau cuma makannya nasi aja terus nggak ada ini, nggak ada vitaminnya, mana bisa gede. Ya nggak, ini yang sudah kemarin patah, terus aku sambung lagi, aku kasih plaster, udah hilang deh. Ya, ini karena pertumbuhannya memang bagus cabe ini, makanya bunda rawat semampu mungkin gitu. Barusan dapat makanan dia, terus kemarin mendapat penyemprotan buah ya gitu, organik semua ini nak, semprotannya. Jadi bunda itu memang rajin sekali memupuknya dan menyiramnya gitu, dan tidak perlu air yang berlebih-lebihan, sedikit aja kita, yang penting semuanya cukup mendapatkan semua gitu, biar ini cabenya tambah lebat. Nah kalau sudah begini ini ya mau dibilang apa ya. Seneng gak ya anak yang ngeliatin videonya, pinginnya langsung ngetik ya ke bunda, langsung bikin sambal ya nak ya. Itu ini kanan kirinya penuh, seneng banget tuh ya. Ini aja nak unboxing bunda pagi ini ya. Kalau bunda nanti mau live kan gak selalu mau kasih tahu cabe, tapi bunda pagi ini masih mau kerja dulu, habis kerja terus insya Allah kalau ada waktu live, walaupun cuma sebentar, biar rasa kangen kalian sembuh. Iya, jadi kekangenan kalian, percaya aku kalau kalian tuh kangen, bun live, bun masak, bun kemarin sampai gak sempat masak. Terus abis itu nyanyi, Jopi nyanyi juga gak karu-karuan, tapi gak apa-apa. Yang penting bunda sekarang ini, pagi ini sudah unboxing cabai-cabainya bunda. Oke, assalamualaikum semua. Selamat berkebun dari Bunda Maya dari Jerman. Bye.